Allahu, 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 ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الحمد لله جعل رمضان شهرا مباركا وفرض علينا الصيام لأجل التقوى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المجتبى وعلى آله وصحبه أهل التقى والوفا أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى فقال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Masyarul muslimin rahimakumullah, marilah dalam kesempatan yang berbahagia ini, pada bulan Ramadan yang mulia ini, dalam hari yang mulia ini, serta di tempat yang paling mulia di muka bumi ini, kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya semampu kita. Karena hanya dengan takwalah kita akan memperoleh solusi atas segala permasalahan, anugerah yang di luar dugaan, di dunia memperoleh kebahagiaan, serta di akhirat meraih kemuliaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tak terasa saat ini kita telah berada pada Jumat pertama dari Syahrillah, Syahrin Mubarak, yaitu bulan Ramadan. Bulan mulia ini adalah satu-satunya bulan dalam sistem penanggalan Hijriah yang disebut dalam Al-Quran. Ketika Nabi Muhammad SAW menjelaskan kemuliaan Ramadan, sebagaimana dikutip Syekh Nasr bin Muhammad As-Samarqandi dalam kitab Tamyul Ghafilin fi Ahadisi Sayyidi Anbiya'i wal Mursalin halaman 186, beliau Rasulullah bersabda, Ramadanu syahrullah wa fadluhu ala sa'iri syuhuri ka fadlillahi ala khulqih. Ramadan adalah bulan Allah. Keutamaannya dibanding bulan-bulan lain adalah bagaikan keutamaan Allah dibanding dengan makhluknya. Dalam satu kesempatan ketika Ramadan tiba, beliau Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, Wa qad dana syahru Ramadana, lau ya'lamul ibadu ma fi Ramadan, latamannat ummati ayyakuna sanatan. Ramadan telah tiba, seandainya para hamba Allah mengetahui terhadap apa-apa yang ada dalam Ramadan, maka umatku pasti berharap agar bulan ini tetap ada selama setahun penuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, puasa merupakan ibadah yang sangat mulia, sebab pahala yang diperoleh langsung diberikan oleh Allah Ta'ala tanpa perlu ditanyakan jumlah lipat gandanya. Amalan lainnya akan kembali untuk manusia, yaitu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan hingga lebih dari itu, namun tidak untuk amalan puasa. Amalan tersebut Allah khususkan untuk dirinya, sehingga pahala puasa pun bisa tak terhingga pahalanya. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Kullu amali ibni Adama yudha'aful hasanatu asyru amsalha ila 700 di'fin. Qala Allahu 'azza wa jalla illa as-sawma fa innahu li wa ana ajzi bihi yad'u shahwatahu wa ta'amahu min ajli lis-sha'imi farhatani farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbi wa la khulufu fihi athyabu 'inda Allahi min rihil miski.
Setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman yang artinya kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untukku, aku sendiri yang akan membalasnya, disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karenaku. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabbnya. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam lain waktu Rasulullah juga menjelaskan keutamaan puasa Ramadan dalam sebuah sabdanya, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dalam keadaan iman dan ihtisab, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Berkaca pada hadis tersebut, agar kita bisa memperoleh keutamaan-keutamaan yang telah dijelaskan, maka setidaknya ada dua syarat yang harus dilakukan. Pertama, puasa dalam keadaan iman. Iman yang dimaksud adalah membenarkan semua balasan dan pahala yang telah dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, puasa dalam keadaan ihtisab, yaitu mengharap ridha Allah Ta'ala, bukan puasa karena takut menjadi bahan pergunjingan orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, oleh karena itu seyogyanya kita dalam menjalani puasa Ramadan mengetahui kemuliaan ibadah ini, menjaga lisan dari berbohong, ghibah atau menggunjing, fitnah, menjaga anggota badan dari perbuatan maksiat, menjaga hati dari sifat hasad, dan tidak memusuhi sesama. Jika kita tidak menjauhi sifat-sifat tercela tersebut, maka dikhawatirkan kita masuk dalam golongan orang yang disabdakan oleh Rasulullah dalam riwayat An-Nasa'i, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'adhas. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapat secuil apapun dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus saja. Hadis riwayat An-Nasa'i. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadis tersebut menjelaskan bahwa banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa dengan menahan lapar dan dahaga, namun tidak mendapatkan pahala dari ibadah puasa yang dijalaninya tersebut. Habib Zain bin Smith dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah Lisaliki Tariqil Akhirah halaman 587 memberikan 3 tafsiran terkait hadis tersebut, yaitu yang pertama, terdapat orang yang berpuasa tapi tidak meninggalkan pekerjaan yang dapat menghilangkan pahala puasa, seperti berbohong, membicarakan keburukan orang lain, berghibah, dan mengadu domba. Hal ini sebagaimana disampaikan Rasulullah dalam hadis riwayat Ad-Dailami, khamsun yufdirna as-sa'ima al-ghibatu wal-namimatu wal-kadhibu wal-nazaru bis-syahwati wal-yaminul kadhibatu. 5 hal yang bisa membatalkan pahala orang yang berpuasa: membicarakan aib orang lain, mengadu domba, berbohong, melihat dengan syahwat, dan sumpah palsu. Hadis riwayat Ad-Dailami. Tafsiran kedua, terdapat orang yang berpuasa dengan hati dan sifat riya, ingin dipuji oleh orang lain, atau merasa bahwa dirinya lebih baik dibandingkan orang lain. Hal tersebut juga dapat menghilangkan pahala puasa. Dan tafsiran ketiga, terdapat orang yang menghilangkan pahala puasanya dengan berbuka puasa menggunakan makanan yang haram dan minuman yang haram. Selain itu, berbuka puasa dengan makanan atau minuman yang haram tersebut dapat membuat seseorang menjadi malas beribadah kepada Allah. Berbuka dengan sesuatu yang haram juga bisa membuat seseorang merasa berat untuk melakukan suatu ibadah, sehingga akan sangat mudah meninggalkannya. Dengan kata lain, berbuka puasa dengan makanan haram dan minuman yang haram bisa membuat diri seseorang yang berpuasa menjadi malas beribadah.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ramadan tidak hanya bicara tentang kemuliaan, tapi juga ada ancaman yang ditujukan bagi segelintir orang. Dikisahkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, bab man dzukira 'indahun nabiyyu falam yusalli 'alaihi. Suatu ketika Nabi menaiki mimbar. Pada tangga pertama beliau berucap amin. Pada tangga kedua dan ketiga beliau juga berucap amin. Para sahabat akhirnya bertanya, "Wahai Rasulullah, kami mendengar engkau mengucapkan amin 3 kali. Nabi menjelaskan, "Pada tangga pertama tadi Jibril mendatangiku dan mengatakan, "Syaqiya 'abdun adraka Ramadan, fansalakha minhu wa lam yughfar lahu." Celaka orang yang menjumpai Ramadan dan melewatinya, tapi dosa-dosanya tidak diampuni. Maka aku mengucapkan amin. Pada tangga kedua Jibril berkata, "Syaqiya 'abdun adraka walidayhi atau ahadahuma falam yudkhilahul jannah." Celaka orang yang menjumpai kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, tapi hal itu tidak bisa memasukkannya ke surga. Maka aku mengucapkan amin. Pada tangga ketiga Jibril pun berkata, "Syaqiya 'abdun dzukirta 'indahu wa lam yusalli 'alaik." Celaka orang yang ketika namamu disebut di dekatnya, tapi ia tidak bersalawat kepadamu. Maka aku mengucapkan amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Doa tersebut disampaikan oleh malaikat terbaik dan diaminkan juga oleh manusia sekaligus makhluk terbaik. Maka sungguh rugi orang yang beriman yang dosanya tidak diampuni oleh Allah setelah berlalunya Ramadan. Wal'iyadzu billah. Berdasarkan penjelasan tersebut, mari kita bersama-sama mengisi Ramadan dengan penuh kekhusyuan, dengan memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Semoga kita semua dijauhkan dari akhlak tercela yang bisa menghilangkan pahala Ramadan, sehingga kita bisa memperoleh fadilah puasa, meraih keutamaan Ramadan, dan menggapai ridho Allah Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa الذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم إنه هو السميع العليم. الحمد لله الحمد لله وكفى وصلي وسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفا. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبي كريم فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر الله 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 الله
Allahu, 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 ya Allah.